Sesaat lagi Anda akan menyaksikan ekspedisi Cincin Api yang dipersembahkan oleh Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat, terletak di tepian Samudra Hindia. Saat ini dihuni 830.000 jiwa lebih. Membujur di bibir pantai, tumbuh dan berkembang dengan pesat di balik jajaran Bukit Barisan yang mengular sepanjang Pulau Sumatera. Kota ini mulai berkembang sejak kedatangan Belanda di pertengahan abad ke-17. Dibukanya pelabuhan dagang Belanda di pinggir sungai Batang Arau, Muaro, jadi tonggak sejarah lahirnya Kota Padang sampai hari ini. Sisa-sisa kejayaannya masih terlihat. Rumah-rumah tua dengan arsitektur bergaya Eropa masih utuh di beberapa sudut kota. Demikian pula pelabuhan. Masih hiruk-pikuk oleh kapal-kapal nelayan maupun kapal pembawa muatan dari berbagai wilayah di Indonesia. Daratan luas yang sebelumnya berupa rawa-rawa ini berubah menjadi kota besar yang padat penduduk. Masyarakat Minang sebelumnya menempati wilayah kaki gunung di tepi sungai Batang Arau Muaro. Namun, ramainya perdagangan Belanda memicu penduduk ikut menempati wilayah pesisir pantai barat. Lepas dari masa penjajahan, arah pembangunan Kota Padang masih saja di wilayah barat yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. demikian pula penduduknya. 60% warga memilih tinggal di pusat kota di sepanjang pesisir pantai barat. Kondisi ini bukan tanpa risiko. Wilayah Padang sebagai bagian dari Pulau Sumatera yang terletak di zona subduksi rawan diguncang gempa yang berpotensi tsunami. Zona subduksi merupakan daerah pertemuan lempeng benua Eurasia dan lempeng Samudra Indo-Australia. Zona ini senantiasa bergerak antara 5 hingga 6 cm per tahun. Kajian terakhir dari kolega-kolega baik yang di Indonesia maupun yang di Singapura terutama itu memang dari kajian koral, studi koral maupun rekod atau rekaman dari GPS menunjukkan bahwa di daerah Siberut itu ada deposit energi yang cukup besar yang belum rilis atau belum lepas. Nah ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa kita harus waspada dengan itu dan dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama memang kita mengkhawatirkan itu terjadi pelepasan energi. Ancaman gempa bukan saja bersumber dari zona subduksi di laut. Akan tetapi, ancaman lain juga datang dari patahan besar Sumatera yang terangkai dari Teluk Semangko di Lampung hingga Provinsi Aceh yang bisa mengguncang sewaktu-waktu. Setidaknya, ada 3 patahan aktif yang melalui Tanah Minang, yakni patahan Suliti, patahan Sumani, dan patahan Sianok. Gempa 2010 menjadi salah satu bukti gempa yang bersumber dari sesar darat. Yang dari mulai danau di bawah sampai ke danau Singkarak, itu namanya segmen Sumani. Nah, kemudian yang di selatannya danau di bawah sampai ke itu Muara Aman kalau nggak salah, itu Suliki. Jadi Suliki, kemudian Sumani, kemudian Suliki di sebelah selatannya danau di bawah. Kemudian dari di antara danau di bawah dengan danau Singkarak itu namanya segmen Sumani. Kemudian di utaranya danau Singkarak itu namanya segmen Sianok. Lalu, sejauh mana kesiapan masyarakat Tanah Minang menghadapi bahaya potensi gempa? Dan seperti apa potensi ancaman tsunami yang terjadi di wilayah ini? Benarkah sebagian wilayah Padang akan tenggelam apabila gempa kembali mengguncang negeri ini? Ikuti penelusuran tim ekspedisi Cincin Api menguak kegempaan Tanah Minang dan kesiapan warganya. kita berani kerja keras buat meraih mimpi-mimpi hidup mandiri bukan usaha sendiri. Kita punya masa depan dengan keberanian. Kita pasti bisa. Ikuti program wirausaha mapan. Maju bersama Pak. Kita mapan. Kusam. Enggak deh. Segera ganti dan ciptakan warnamu dengan Dulux Weather Shield. Triple protection-nya maksimal melindungi dinding luar rumah. New color, new me. Dulux. Kepulauan Mentawai menyimpan energi besar hasil tumbukan lempeng samudra dan lempeng benua yang siap dilepaskan. Jika energi itu dilepaskan sekaligus, akan menimbulkan gempa berkekuatan maksimal 8,8 skala Richter. Gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami. Lempeng benua akan dilentingkan oleh lempeng samudra yang memberikan gaya dorong terhadap lempeng benua. Akibatnya, sejumlah wilayah di Kota Padang, terutama di pesisir pantai, akan mengalami penurunan permukaan tanah hingga 1,5 meter. Sedangkan pulau-pulau di bagian barat akan mengalami pengangkatan permukaan tanah. Hal ini diungkapkan oleh ahli gempa Dr. Wijo Kongko dari Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Jadi proses penurunan dan penaikan daratan atau di bawah laut itu akibat dari ada proses pecahan yang akibat gempa di dasar laut ya, kira-kira 10-20 km hiposenternya di bawah itu. Nah, proses ini akan mengakibatkan semua yang ada di permukaan bumi itu berubah gitu, secara vertikal maupun horizontal. Untuk melihat potensi perubahan permukaan tanah di Kota Padang, tim ekspedisi Cincin Api bersama Wijo Kongko menyisir sejumlah lokasi. Dari lokasi penginapan, tim ekspedisi Cincin Api menentukan titik lokasi. Jadi 1,5 meter di sini turun semuanya, daerah pantai barat Pampo Padang itu. Nah, karena dia turun, sebetulnya kita bisa memperkirakan nih, nanti garis pantainya pasti nggak di sini kan, tapi mundur gitu, karena dia turun. Nah, bagus kalau misalnya kita, misalnya 2 titik atau mungkin di sini apa di sini, memperkirakan mundurnya seberapa jauh gitu. Wilayah Pantai Air Manis menjadi tujuan pertama kali. Menurut analisa Wijo, sebagian besar lokasi ini akan tenggelam pada gempa masa yang akan datang. Di sepanjang perjalanan, terlihat kepadatan penduduk di wilayah pesisir pantai barat ini. Tiba di lokasi, kami menyisir bibir pantai. Dari sini, Wijo, dokter lulusan Universitas Leibniz Hannover, Jerman ini, menjelaskan bagaimana Pantai Air Manis terbentuk. Ini kan tadi ada bukitnya ini ya. Ini kan padang begini, di sininya. Kita kan posisi di sini nih. Nah ini. Kemudian Wijo menunjukkan data kepada tim ekspedisi Cincin Api di sebuah warung di tepi pantai. Wijo menggunakan program Digital Elevation Model yang dapat memperlihatkan potensi kenaikan dan penurunan permukaan tanah. Ini kan biru toh, sebelah sini. Oh itu Pak? Ya, jadi berarti hanya... ya jadi ini terendam ini. Melalui peta ini tergambar jelas bagaimana analisa perhitungan kondisi pantai saat ini dan nanti pada saat tenggelam. Kalau skenario itu terjadi bahwa ada magnitudo 8,8 maka daerah ini akan terjadi turun gitu. GIS software secara sederhana kita bisa memperkirakan penurunannya. Misalnya kita turunkan 1,5 meter, gitu, maka akan ada daerah yang terendam gitu. Untuk mengkonfirmasi perhitungannya, Wijo melakukan pengukuran di lokasi. Daerah sini jauh mana potensi apa namanya rendaman kita. Kepada tim, Wijo menjelaskan bagaimana proses pengukuran ini dilakukan. Jadi ini garis pantai, ini pulau. Nanti kita ambil satu titik di sini, kemudian kita marking pakai GPS. Nah, kita mengukur dengan apa namanya kompas, arahnya kira-kira 260 derajat karena kita berasumsi bahwa source tsunami dari sini. Dibantu oleh tim ekspedisi Cincin Api, Wijo mulai melakukan pengukuran dari bibir pantai. Oke, copy. Ya, posisi di situ. Wijo menggunakan laser yang ditembakkan reflektor untuk mengukur ketinggian permukaan tanah. Hari semakin sore. Air laut mulai pasang. Wisatawan menikmati deburan ombak. Terbayang bagaimana mereka nanti akan kehilangan tempat bermain ketika pantai ini tenggelam. Oh. Cukup mundur lagi. Pendataan ini dilakukan dengan menghitung beberapa titik ketinggian lokasi dari permukaan laut. Pengukuran dilakukan dari mulai bibir pantai hingga menuju kaki bukit sepanjang hampir 200 meter garis lurus. Balik sini. Tadi, kalau tadi ukuran itu ambil 100, jadi 96 meter dari sini ke sana. Pengukuran potensi wilayah yang kemungkinan tenggelam selesai dilakukan. 70% atau 38 hektar dari total wilayah seluas 50 hektar ini diperkirakan akan tenggelam. Kusam? Nggak deh. Segera ganti dan ciptakan warnamu dengan Dulux Weather Shield. Triple protection-nya maksimal melindungi dinding luar rumah. New color, new me. Dulux. Cari TV, gambar dan suara bagus? Ada yang lebih berkualitas. Memperkenalkan konsep baru, LCD TV lebih berkualitas. Cinemax LCD TV, gambar dan suara fantastis. Polytron memang canggih. Hari ini, tim ekspedisi Cincin Api bersama Wijo Kongko kembali melakukan pengukuran titik-titik wilayah Kota Padang yang akan tenggelam. Lokasi pertama adalah kawasan Pantai Padang, tepatnya di belakang sebuah bangunan hotel. Dari sini, Wijo mengukur ketinggian permukaan tanah sepanjang 50 meter. Lalu tim bergerak ke lokasi lain, yakni kawasan Pantai Bung Hatta. Wijo kembali menembakkan lasernya yang dipantulkan ke arah reflektor. Dengan kacamata berlensa merah, Wijo dapat dengan jelas memastikan apakah laser berhasil ditembakkan ke reflektor. Sepanjang kawasan pantai ini terlihat tanggul-tanggul dari batu yang ditata berjajar untuk mengurangi abrasi pantai. Saat terjadi tsunami, batuan ini dapat menjadi bumerang, karena daya dorong ombak tsunami akan melemparkan batu-batuan ini menjadi peluru yang menghantam benda-benda maupun manusia. Hasil analisa pengukuran Wijo, setidaknya 40 meter wilayah ini akan tenggelam. Terlebih lagi, tanggul-tanggul sepanjang pantai akan menahan air kembali ke laut setelah terhempaskan ke daratan. Matahari semakin terik, tepat di atas kepala. Namun Wijo terus bekerja mengukur potensi rendaman di wilayah pantai ini. Kemudian, kami menuju kawasan Pantai Ujung Batu. Pantai ini dipenuhi pemukiman warga, tepat di belakang tanggul. Menurut pengukuran Wijo, kawasan ini terletak 3 meter di bawah permukaan laut. Diperkirakan 2 sampai 2,5 kilometer dari bibir pantai wilayah ini akan tenggelam nantinya. Di atas batu ya, di atas batu, terus ke sana. Tim ekspedisi Cincin Api bergerak lagi. Kami menuju daerah Pantai Pasie Nan Tigo. Terlihat kapal-kapal nelayan sedang bersandar memenuhi bagian muara. Kami langsung menuju bibir pantai. Oke, di sini, Pak. Untuk memulai pengukuran. Di pantai yang landai ini, pengukuran dilakukan hingga sejauh 300 meter dari bibir pantai. Langsung di bawah pohon yang itu, yang rindang di belakang, bisa nggak? Oke. Nunggu di situ dulu, karena mungkin ini dicoba pakai tripod yang baru gitu. Oke, Pak. Ininya harusnya pakai yang lebih stabil. Di tengah pengukuran, Wijo mengalami kesulitan untuk menembakkan lasernya karena tripod kecilnya tidak cukup stabil menyangga alat pengukur. Kami harus mengganti dengan tripod yang lebih besar dan kokoh. Mantap. Ini baru-baru kayak di film-film ini. Pengukuran dilanjutkan. Wijo menyesuaikan diri untuk menggunakan tripod yang lebih besar. Persoalannya, oh nggak kelihatan ini itu siapa? Coba saya rendahin dikit Pak, agak tinggi deh. Iya, tinggian ini. Sip ya. Wijo kembali mencoba menembakkan lasernya hingga titik yang terjauh. Nggak kelihatan. Justru itu. Jadi saya hanya melihat rumput-rumput yang bergoyang di sana. Reflektor itu dinaikin ke dada. Ya ini sekarang kelihatan. Oh, good. 119. Mantap ini. Wijo berhasil menembakkan lasernya dan pengukuran selesai dilakukan. Kita mencoba mengukur beberapa poin, beberapa titik. Ternyata untuk yang di Padang Kota memang untuk daerah bibir pantainya karena ada tanggul dan kelihatannya juga gundukan-gundukan pasir masih cukup tinggi. Bisa sekitar 2-3 meter gitu. Jadi kalau misalnya di daerah itu ada penurunan daratan masih belum terendam sampai jauh ke daratan. Nah, tapi untuk yang di seperti di Air Manis tadi kita lihat sangat landai dan kita lihat juga ketinggian daratannya existing atau saat ini kurang dari 2 meter, katakanlah begitu, sehingga kemungkinan besar memang di daerah itu ada beberapa lebih dari katakanlah 30-50% terendam. Nah, untuk yang di daerah lebih utara lagi, di sebelah utara Muaro atau agak ke utara sedikit itu sampai di Tabing tadi kita juga masih melihat cukup tinggi, tapi di sebelah utaranya lagi kita belum tahu. Masih harus ada pengukuran-pengukuran lebih lanjut. Nggak deh. Segera ganti dan ciptakan warnamu dengan Dulux Weather Shield. Triple protection-nya maksimal melindungi dinding luar rumah. New color, new me. Dulux. Hey Jane, where you going today? You took a car and you ran away. Daratan Kota Padang terbentuk dari sedimen berupa lapisan pasir, kerikil, dan lempung. Kawasan ini dahulu didominasi rawa, kemudian ditimbun untuk dijadikan pemukiman penduduk, bahkan gedung tinggi dan perkantoran. Untuk membuktikan kondisi di bawah permukaan tanah Kota Padang, tim ekspedisi Cincin Api perlu melakukan survei geolistrik. Kami mengajak ahli geologi Dino Gunawan Priambodo bersama timnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Padang. Kita akan membuat suatu peta likuifaksi yang akhirnya nanti bisa berguna terhadap, bisa masukkan dan berguna terhadap Kota Padang di kabelnya ya. Untuk mendapatkan hasil yang presisi, tim harus mematangkan rencana di atas kertas sebelum melaksanakan survei geolistrik, terutama menentukan titik lokasi. Akhirnya tim sepakat. Survei dilaksanakan di kawasan yang termasuk parah ketika gempa terjadi tahun 2009, yaitu kawasan Universitas Bung Hatta, tepatnya di Kelurahan Pasir Bulak Karang, Kecamatan Padang Utara. Dan lokasi kedua adalah di asrama TNI Kelurahan Ganting, Parak Gadang. Ini saya ambil di pinggir jalan semua ya, karena apa? Karena alasan satu, untuk membentangkan kabel sepanjang 160 meter dengan lurus, ya kalau lurus dalam arti sebenarnya ya, kalau bisa lurus terus, itu hanya ada di jalanan. Setelah rapat selesai, tim mempersiapkan perlengkapan survei geolistrik yang dibutuhkan. Kami pun berangkat menuju lokasi pertama, kawasan Universitas Bung Hatta. Setelah 40 menit perjalanan, tim tiba di lokasi. Masing-masing kru mempersiapkan peralatan geolistrik yang dibutuhkan. Panjang lintasan geolistrik diukur sejauh 160 meter. Oke, patok! Setiap 5 meter ditanami patok untuk mengalirkan arus listrik. Geolistrik merupakan suatu metode untuk memindai penampang permukaan bumi dengan aliran listrik. Jadi di geolistrik itu secara dasar prinsipnya seperti ini. Jadi kita itu memasukkan suatu, menginjeksikan suatu alis listrik ke dalam bumi dan diterima oleh elektroda. Jadi kita mempunyai 4 elektroda, yaitu elektroda A dan B itu sebagai elektroda arusnya, dan elektroda M dan N itu sebagai elektroda potensialnya. Jadi arus itu diinjeksikan oleh elektroda A dan diterima oleh elektroda B. Nah, dari hasil injeksi ini maka ada beda tegangan potensial. Nah, tegangan potensial ini yang diukur oleh elektroda M dan N. Jadi variabel yang diukur yaitu variabel arus dan variabel tegangan dalam bentuk volt. Setelah patok-patok selesai ditanam, listrik disuntikan ke dalam tanah melalui elektroda. Penyuntikan arus listrik dilakukan secara berurutan. Ya, pindah. 20, 22, 24, 26. Kemudian, data di lapangan dicatat dengan rinci. Saat terjadi gempa tahun 2009, kawasan sekitar kampus Bung Hatta memperlihatkan ciri-ciri tanah likuifaksi, seperti yang diceritakan salah seorang warga setempat. Bangunan semuanya retak-retak, dan banyak juga jalan yang rengkah yang menimbulkan air muncrat dari rengkahan tanah tersebut. Air keluar berwarna hitam dan bercampur pasir. Ada beberapa tanda-tanda satu wilayah terdapat likuifaksi, antara lain muncul semburan air tanah. Banyak bangunan yang rusak di satu area yang berdekatan, juga terdapatnya bangunan yang amblas ke bawah tanah. Kondisi tanah rawa berpotensi menimbulkan likuifaksi. Likuifaksi adalah kondisi tanah yang labil. Perilakunya seperti benda cair. Kelabilan tanah itu muncul ketika mendapat tekanan seperti gempa bumi. Akibatnya akan membahayakan bangunan yang berada di atasnya. Nah, khusus untuk Padang sendiri, itu secara historis memang pernah ada satu literatur yang mengatakan itu adalah tanah rawa. Ya. Jadi kalau secara litologi, ini memang sebaiknya kita melihatnya agak lebih cermat lagi, ya, litologi secara vertikal. Mungkin kalau secara horizontal memang itu zonanya atau basinnya, itu di pantai barat Padang itu adalah pantai yang dulunya secara historis itu adalah rawa. Nah, ini kalau ada ini bareng. Tapi kalau ini tanah. Melalui geolistrik dapat diketahui apakah tanah di satu wilayah mengalami likuifaksi saat terjadi gempa. Itu di pantai barat Padang itu adalah pantai yang dulunya secara historis itu adalah rawa. Nah, ini kalau ada. Ini bareng. Tapi kalau ini tanah. Melalui geolistrik dapat diketahui apakah tanah di satu wilayah mengalami likuifaksi saat terjadi gempa. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan di kawasan kampus Bung Hatta, tim ekspedisi bergerak menuju lokasi selanjutnya, yaitu Kelurahan Ganting, Parak Gadang. Setelah melintasi pusat kota Padang, akhirnya tim sampai di wilayah yang dituju. Tim kembali menurunkan alat yang diperlukan. Proses pekerjaannya sama persis seperti proses sebelumnya. Patok-patok ditancapkan setiap 5 meter. 6 patok, 6 patok. 30. Di bawah naungan awan gelap, tim terus bekerja. Setelah mendapatkan data mentah dari 2 survei geolistrik, tim akan memproses data menjadi sebuah informasi. Ternyata, hasil survei geolistrik menguatkan indikasi awal bahwa di 2 lokasi ini terjadi likuifaksi. Hasil datanya, kalau saya bisa cerita, yaitu kita dapat zona-zona likuifaksi di daerah Parak Gadang dengan kedalaman antara sekitar 10 meter sampai dengan kedalaman sekitar 25 meter, dan ada juga yang kedalaman 26 meter. Sebenarnya ini data likuifaksi ini sangat penting untuk pemerintah daerah, terutama pemegang kebijakan, PU sebagai pembuat kebijakan untuk bangunan. Jadi untuk bangunan-bangunan tinggi, saya harapkan nanti ada cold building-nya untuk daerah bencana likuifaksi ini. Jadi kita itu tidak boleh sembarangan membangun rumah atau membangun gedung di atas tanah yang rawan likuifaksi seperti itu. Cari TV, gambar dan suara bagus, ada yang lebih berkualitas. Memperkenalkan konsep baru, LCD TV lebih berkualitas. Cinemax LCD TV, gambar dan suara fantastis. Polytron memang canggih. gempa bumi dari zona subduksi dan 3 sesar darat senantiasa mengancam wilayah Sumatera Barat. Danau Singkarak misalnya, menjadi salah satu jejak sesar yang melintasi Tanah Minang. Danau ini terbentuk dari suatu proses tektonik yang sangat panjang sejak 2 juta tahun yang lalu. Pergerakan tanah menyebabkan danau ini bertambah lebar. Untuk mengetahui proses tektonik bumi Minangkabau, tim ekspedisi Cincin Api menemui ahli gempa Dhani Hilman Natawijaya. Di sela kesibukannya di kantor Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bandung, ia memaparkan ancaman gempa di Sumatera Barat. Danau Singkarak, nah dia itu terjadi di antara 2 segmen patahan Sumatera itu terjadi Danau Singkarak begitu ya. Jadi yang satu bagian utara Danau Singkarak itu ditarik ke utara, yang sebelah selatannya ditarik ke selatan, pelan-pelan. Setiap tahun 1 cm, 2 cm ditarik begitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, Danau Singkarak itu panjangnya sudah 25 kilometeran, artinya Danau Singkarak itu terbentuk sekitar 2 jutaan tahun yang lalu begitu ya. Nah, kemudian danau-danau lainnya banyak juga, seperti Danau Kerinci itu juga, itu terbentuk karena patahan Sumatera. Lalu, sejauh mana kesiapan Kota Padang dan Sumatera Barat secara keseluruhan dalam menghadapi potensi gempa maupun tsunami di masa mendatang? Gempa, oke. Jadi kalau kita lihat dari rumah aman gempa. Tim ekspedisi Cincin Api bersama Wijo Kongko menemui Profesor Febrin Anas Ismail di klinik rekonstruksi miliknya di Jalan Raden Saleh, Kota Padang. Wakil Rektor Universitas Andalas ini mengajak tim melihat kesiapan infrastruktur dan sarana umum di Kota Padang. Tim diajak melihat kondisi jalur evakuasi di Jalan Alai, yakni jalan yang menghubungkan wilayah pesisir pantai barat dengan wilayah yang lebih tinggi di sisi timur. Jalan ini sebelumnya hanya cukup dilalui oleh 1 mobil saja. Kalau dari ujung sana sampai ujung bypass itu lebih kurang sekitar 3 kilo saya kira. Sekitar 3 kilometer. Progresnya sudah dibebaskan, panjangnya berapa? Praktis semua sudah dibebaskan. Saat ini sudah dibebaskan. Dibutuhkan waktu 5 tahun untuk melebarkan jalan menjadi 12 meter karena adanya berbagai kendala sosial. Saat gempa 30 September 2009 lalu, jalan ini macet selama 4 jam. Tim kembali bergerak. Kali ini, Profesor lulusan Teknik Sipil Universitas Yokohama, Jepang ini mengajak kami ke Simpang Kandang. Di lokasi ini akan dibangun jembatan jaring tsunami sebagai salah satu solusi mengatasi minimnya jalur evakuasi. Ya. Betul. Jadi nanti remnya berangkat ini ke atas sekitar 10 meter. Itu kita bikin jembatan sana, ke sana, ke sana. Terus di tengahnya kita kasih hubungkan dengan dek. Dek ya. Nah, dek sampai mana Pak? Ya kira-kira ya di depan apa itu Garuda saya kira kita startnya. Ya. Jembatan ini dapat menampung hingga 3.000 orang. Rencananya, jembatan ini akan dibangun di beberapa persimpangan mulai tahun 2012 ini. Tim kembali bergerak. Kali ini Profesor Febrin ingin menunjukkan kesiapan bangunan dan gedung tahan gempa yang nanti dapat digunakan sebagai tempat evakuasi. Jadi bangunan-bangunan lainnya, itu standar desain yang digunakan untuk menahan beban tsunami itu sudah ada standarnya. Selama ini kita memakai standar FEMA ya dari Amerika karena kita belum punya standar khusus untuk beban tsunami. Nah, di standar FEMA itu ya, khusus untuk tsunami yang paling dominan itu adalah beban debris ya atau puing-puing yang ikut mengalir bersama air. Nah, jadi hantaman puing ini terhadap tiang-tiang dari bangunan itu bebannya cukup besar. Nah, jadi kuncinya di dalam desain itu, kalau bangunan itu sudah didesain terhadap beban paling dominan dari tsunami, ya insya Allah bangunan itu akan kuat. Ini adalah Hotel Bumi Minang yang ikut rusak saat gempa 2010 lalu. Bangunan ini diperbaiki dan diperkuat, terutama bagian strukturnya. Dindingnya menggunakan bahan-bahan yang ringan, yakni beton busa yang dilapisi kawat sehingga tidak mudah rubuh. Kemudian untuk dinding-dindingnya ini kita perkuat dengan kawat ayam. Ya, selama ini dinding ini kan apa istilahnya gampang sekali roboh dia. Ya. Nah, sekarang dengan adanya kawat ayam ini tertahan dia bata-bata yang ada di sekitar kor ini. Perkuatan sejumlah bangunan juga dilakukan di bagian pondasi, antara lain dengan menggunakan teknologi tahan gempa. Febrin mengajak tim ekspedisi Cincin Api melihat penggunaan teknologi base isolation di pondasi gedung Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. Ini, jadi posisi base isolation-nya itu ada di bawah, ya, itu yang akan membatasi struktur atas. Jadi dari sini ke atas dengan struktur bawah. Nah ini kalau kita lihat ini ada space ya. Jadi bangunan ini bisa bergerak ke sini. Ya. 300 juga ke sana. Nah, ke sana juga bisa. Gedung ini dirancang tidak hanya tahan gempa, tetapi juga tahan tsunami. Dindingnya diminimalisir sehingga arus ombak tsunami dapat menembus bangunan tanpa mengguncangnya. Di samping itu, sejumlah gedung lain juga dipersiapkan, seperti gedung SMA Negeri 1 Padang. Bagian atap gedung dapat menampung ribuan orang jika terjadi tsunami, lengkap dengan tempat pendaratan helikopter. Juga dengan TK SD Al-Azhar di samping tahan gempa, gedungnya dipersiapkan sebagai lokasi penyelamatan. Kini masyarakat Padang dipersiapkan untuk dapat menghadapi ancaman gempa dan tsunami sewaktu-waktu. Sejak dini, mereka dikenalkan melalui pendidikan di sekolah-sekolah maupun lewat berbagai lembaga kemasyarakatan. Di samping kesiapan masyarakatnya, alam Kota Padang sendiri juga memiliki benteng penjaga ibu kota Sumatera Barat dari terjangan tsunami, yakni pulau-pulau kecil yang berada di lepas pantainya. Inilah barisan pulau-pulau kecil yang tepat berada sepanjang garis pantai. Untuk melihat lebih dekat, tim ekspedisi Cincin Api mencoba menengok kondisi pulau-pulau dan terumbu karang sebagai benteng awal pemecah ombak apabila tsunami datang menerjang Kota Padang. Kami mengajak peneliti kawasan pesisir Pantai Harfiandri Damanhuri serta pemerhati ekosistem terumbu karang Samsuarti. Tim mengawali perjalanan dari pelabuhan Desa Sungai Pisang sebelah selatan Kota Padang. Di beberapa lokasi penyelaman, kami menemukan dasar laut yang dipenuhi terumbu karang terbelah, menyerupai sungai bawah laut. Namun, gempa tidak selamanya berdampak buruk. Guncangan gempa ternyata membantu siklus alam terus berjalan. Kerusakan pada terumbu karang justru memberikan ruang bagi terumbu karang lain untuk berkembang. Di sisi lain, alam justru sedang menanti siklusnya dan menciptakan keseimbangannya sendiri. Korban jiwa dan kerugian material akibat kejadian gempa yang akan datang memang perlu diantisipasi. Sejauh ini, para ahli hanya bisa mengkaji potensi ancaman. Gempa tidak pernah membunuh. Tsunami dapat dihindari. Hanya saja, manusia seringkali abai terhadap tanda-tanda alam. Terima kasih telah menyaksikan ekspedisi Cincin Api yang dipersembahkan oleh